Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yayan Sopian di channel Labcom TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar voucher hotspot, di mana saya ingin membuat sebuah profil yang bisa di-share misalnya 10 orang dengan kecepatan satu voucher itu 5M dikeroyok oleh 10 orang. Nah, biasanya kan untuk satu voucher itu limitnya tergantung dari profil yang dibuat. Nah, bagaimana caranya kita ingin membuat sebuah voucher yang bisa dikeroyok oleh beberapa orang atau banyak dengan kecepatan tergantung dari voucher tersebut. Misalnya yang connect ada 5, kemudian di limit kelima-limanya itu di limit 1M, jadi tidak masing-masing, jadi kelima orang tersebut di limit dalam satu kui, jadi tidak masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya coba buat profil baru. Misalnya membuat profil dengan nama seperti ini saja. Nah, kemudian kuncinya itu di sini di address list. Saya akan membuat sebuah address list baru. Misalnya seperti ini. Nah, untuk share user, saya membuat 5 orang yang bisa pakai voucher ini dengan limit tidak saya isi seperti ini. Jadi untuk voucher ini akan bisa connect dengan 5 orang, 5 device. Oke, selanjutnya pilih apply, kemudian oke. Nah, untuk settingan saya membuatnya di script pada video sebelumnya. Scriptnya itu yang ini. Nah, jika teman-teman menggunakan script ini, caranya cukup mudah. Di sini saya membuat mangle baru dengan mengcopy dari mangle sebelumnya. Kemudian di general itu saya hapus sumber addressnya, address, kemudian di advance. Di advance saya membuat nama address list sesuai dengan nama di profil di sini. Nah, di sini saya membuat address list post ronda. Nah, kemudian saya menambahkan di RSS address list dengan nama post ronda seperti ini. Nah, lalu di action saya mengganti paket marknya menjadi post ronda seperti ini. Lalu apply, lalu oke. Kemudian di sini saya membuat baru membuat untuk uploadnya, paket upload. Saya membuat satu lagi dengan nama downloadnya. Untuk download seperti biasa saya copy dari rule yang sebelumnya, tinggal mengedit di DST, saya hapus, kemudian di advance isi di DST address list dengan nama post ronda, kemudian di action saya mengganti paketnya menjadi post ronda seperti ini. Jadi ada dua, kita lihat ada dua ini untuk upload, kemudian salah satunya itu yang sebelah kiri untuk upload, yang sebelah kanan untuk download seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal melimit paket mark tersebut dengan menggunakan quit tree
Sebagai contoh, saya membuatnya di sini. Tinggal mengcopy kui yang sudah ada. Misalnya menjadi nama download dengan paket mark itu sesuai dengan nama yang tadi dibuat di Mangle. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu untuk limit, saya ingin melimit voucher ini sebesar 2M. Jadi apabila ada yang connect 5 orang, yang online 5 orang, kecepatannya dibagi-bagi dengan maksimal limit 2M. Kemudian di upload juga sama, saya copy rule yang sudah ada. Kemudian di sini tinggal mengganti seperti ini. Di paket mark juga kita ubah menjadi post ronda up. Lalu di max limit saya buat 1M. Nah, kira-kira seperti ini. Kita apply lalu oke. Nah, maka untuk settingan seperti ini, apabila ada device yang connect dengan menggunakan profil dari gratis pos ronda seperti ini, maka akan dimasukkan ke address list dengan nama pos ronda. Nah, kemudian jika sudah masuk ke address list, maka akan dimasukkan atau dilimit, ditangkap koneksinya dengan menggunakan Mangle yang ini. Nah, setelah ditangkap akan dibuat limitnya di Qi3. Oke, saya coba tes. Saya coba buat user baru dengan menggunakan gratis post ronda. Misalnya yang ini. Nah, saya buat dua. Yang satu saya konekkan di HP. Kemudian yang satu lagi saya coba konekkan di PC. Nah, kita lihat ketika klien login dengan menggunakan profil yang sudah dibuat tadi, itu akan masuk ke Qi3 ke sini dengan nama pos ronda. Saya coba speed test di HP. Nah, ini saya sedang speed test untuk limit sesuai, yaitu 2M. Untuk upload juga sesuai, yaitu 1M. Saya coba login di PC dengan profil yang tadi sudah dibuat. Kemudian di sini kita lihat IP 26 dan 30 itu akan dimasukkan ke address list dengan nama pos ronda di sini
di sini. Nah, IP 26 dan 30 itu dimasukkan ke address list dengan nama pos ronda. Kemudian akan masuk ke mangle dengan nama ini, pos ronda. Nah, kemudian mangle ini itu akan dilimit dengan menggunakan query. Coba saya speed test di ini. Nah, di sini kita lihat untuk voucher dengan nama Yayan itu sesuai 2M. Kemudian di limit di Quitri juga sesuai 2M. Saya coba dua-duanya di speed test. Di PC dan di HP, saya coba speed test. Apakah kecepatannya dibagi dua atau masing-masing mendapatkan 1M? 2M. Nah, saya coba di sini, kita lihat. Di PC saya sedang speed test, kemudian di HP juga di speed test. Yang ini kita lihat. Untuk di total limit ini sesuai 2M. Kemudian di sini di masing-masing, untuk masing-masing dia mendapatkan jatah tergantung dari voucher tersebut berapa yang online. Jika ada 5, berarti untuk dua kecepatan 2M ini akan dibagi 5 orang. Jika ada 1, kecepatan ini akan dibagi 1, seperti itu ke pembagiannya. Nah, cara ini itu cocok diterapkan untuk voucheran yang dibuat gratis. Jadi untuk satu voucher itu mereka mendapatkan jatah tergantung dari profil, limit di profilnya. Nah, seperti itu cara membuat voucher Rosewood yang bisa digunakan oleh banyak user atau banyak device. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.